Kita nyantai lagi nih boy di pasar ikan sosok nih. Sambil lihat-lihat pedagang ikan yang ganteng-ganteng sih ini. Nah, lagi santai mereka nih pagi hari. Nah, nih. Nah, ini dia. Ada udang kulit, udang udah dikupas, sotong. Ada ikan mayong nih. Ini boy ikan mayong nih boy. Nah, ikan mayong nih boy. Soalnya. Ada juga ikan gabus. Ikan kuan. Kenapa? Sardeng, kembung, mayong, tenggiri, tengkanan, tengtengah. Udang sotong. Hari ini kita ada jual nih gabus ya. Besar nih. Ada ukurannya sampai 1,5 kilo nih. Mungkin ada yang 2 kilo nih. Besar gabusnya. Ada ikan mayong, ikan tongkol ada sini, ikan bandeng ada juga. Ikan Singapura, ikan sarden. Sepertinya ikan kembung kita kehabisan ya. Nah, ini ikan sungai, ikan lais nih. Ada satu ya. Ini ikan lais nih. Ada sini. Ada udang bersih. Tanpa kulit, tanpa kepala, ini bersih lah. Tak perlu banyak kerja lagi. Nah, ini. Bersih nih, boy. Ada kepala mayong. Kepala mayong apa? Nah, ini. Nah, ini ya tadi ikan gabus. Oh, besar loh. Nah, ikan gabus nih. Fungsinya bilang ikan uang ya. Nah, ini ikan lais. Ini jenis ikan sungai. Ada ikan bandeng. Ikan bandeng nih. Ini paling 1 kilo lebih. 1 kilo 6 on. 1 kilo 6 on. Hah? Ini 1 kilo lagi. 1 kilo lebih nih. Besar. Kalau casting tali alang-alang putus. Harus nyaman biasa. Ini kok sosok lah besar benar lah. Ikan lais. Nah, ini banyak dibelingin murah. 5,000 ya. Kilo. Di tempat ano si apa? Si Andy. Ikan lais. Kepala mayong. Oh.
Ini apa nih? Hai. Hah? Tenangin. Apa sendiri ini? Ada kawan ya? Ada ikan dap kawan ya? Ikan paten. Cumi woi. Hobi cumi silakan datang di sini. Bang bakau. Kasnya luar biasa ini, tapi kulitnya ya. Nah, ini yang berkulit, yang udah kita kupas yang ini. Harganya beda. Nah, bersih dah. Kita enggak jual kulit, enggak jual kepala. Ah, ini bersih dah. Tinggal cuci tap jadi. Itu mau spill stok es. Stok es masih aman. Tambah lagi nanti, woi. Kan mau habis ya. Mau laut dah. Stok udang kita masih lumayan banyak. Oh, enggak lama lagi nih. Paling-paling besok ini udah habis dah stok udang. Nah, jadi ayo cepat-cepat merapat. Ini stok udang kita ya. Ini stok ikan sungai kita, jenis ikan lais ini masih ada. Yang minat silakan datang di sini, harganya murah meriah, woi. Box sudah banyak kosong, sekarang mau cari lagi. Turun lagi. Ini stok ikan kembung sama ikan sarden. Buatkan tongkol di sini. Ini lumayan banyak. Agen ikan hidup mau pesan ini, cuma ada stok ikan nila lagi ya, termasuk ada milik pengantian air. Ini ikan kita jual segar, ini ada beratnya ada setengah kilo sini ya. Ini ikan nila semuanya. Dengan selatan tang sini bisa beli banyak ikan. Di pasar sayur besok. Ini ikannya dijual segar, bisa pesan banyak untuk acara ya. Nah, kita hubungi sini saja, ini ada agen manajemen ikan hidup pasar sayur sosok, harga terjangkau, mutu terjamin. Nah, gini ya, ini masih apa nih abang ganteng ya, ini sejumlah ya bang ya.
Sudah ada pasangan ya? Bang, iya. Sudah ada pasangan ya? Sudah. Ada. Iya, aslinya orang Sulawesi. Oh, iya. Orang daerah punya pasangan sini, Bang ya. Belum kawin, Bang? Belum. Ya. Jadi hari-hari jual ikan lah ya? Iya. Satu hari itu berapa lah pendapatan kira-kira tuh? Ya, kalau jualan gini punya ramai dapat 3 juta. 3 juta ya, woi. Lumayan lah. 3 juta kalikan 30 hari, wah lumayan duit. Adalah itu. Nanti kalau punya istri satu aja ya Bang ya, jangan banyak-banyak ya. Nah, satu cukup ya, kalau lebih ya apa boleh buat. Istri cukup satu. Ah ya Bang. Anak tidak boleh cukup satu. Iya, benar Bang ya. Mau 12 lah. Mau enggak? Ya, jangan tuh banyak Bang. Padat negara kita nih Bang. Betul ya, nganggukan banyak. 5 lah ya. Ayolah. Nah, sudah ya. Nah, yang setia ya Bang ya. Ah, hari ini dong sampai siang ini, jadi hari ini stop juga ya, sampai sini dulu. Pantauan kita di pasar ikan Soso. Ketemu lagi kita. Terima kasih sudah menonton. Oke. Okay.